Salam virus mania. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virus mania. Untuk semuanya, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memperlihatkan batu asli virus. Ya. Virus sebutan di Indonesia, ya, namanya itu turquoise. Turquoise ya. Nah, saat ini kita perlihatkan batu virus dari Persia. Mari kita mengenal dulu yang belum paham, yang pemula. Kita mulai dari pengenal batu virus yang asli dulu, dari bahan-bahannya dulu ya. Ya, ini saya perlihatkan. Ini durasinya lumayan panjang, mohon dicermati sampai tuntas. Nanti akan saya perlihatkan juga isi dalam batu virus ya. Isi dalam batu virus, di dalamnya juga belahannya. Untuk yang belum tahu, nggak apa-apa, kalem aja. Diawali dari melihat yang asli dulu ya. Kalau awalannya lihatnya yang palsu, nanti tambah mumet ya, gitu maksudnya. Jadi sekarang ini saya tunjukkan asli batu virus yang belum saya kasih ring. Perhatikan untuk padas batu virus ya. Padas batu virus itu sangat khas. Jadi karena memang batu virus itu bahannya kan dari padas. Dari padas. Ada material seperti ada porselen, dagingnya seperti itu yang dipilih dagingnya. Jadi bisa diambil motifnya, bisa diambil mana yang bisa dibuat cincin supaya padasnya terlihat sedikit, terus materialnya banyak ya. Dicari lagi yang padasnya itu tipis dan bagus kalau kebetulan seperti laba-laba seperti laba-laba, seperti jaring laba-laba gitu, seperti spider, itu sangat bagus ya. Itu yang selalu diburu seperti itu. Dan untuk batu virus kan awal misalkan bahannya gede padat semua, dan kebetulan ada porselen atau ada daging ya, misalkan dipotong kecil tapi bisa menjadi material yang bagus, uratnya seperti spider gitu, itu kebanyakan pecinta virus dipotong, jadi batunya jadi kecil, dikospol lagi batunya jadi kecil, tetapi batu itu sangat istimewa seperti itu. Jadi kalau kita mengukur batu virus dari gede kecilnya, itu enggak jadi jaminan ya. Ya kalau bagus tapi gede, ya itu yang diharapkan, tapi kan ya susah gitu. Seperti inilah padas Persia, mohon diamati. Kalau yang ini padasnya ini sedikit, dagingnya banyak. Dan kebetulan padas itu menyerupai seperti motif. Jadi maka ada virus motif ya, kebetulan memang diambil pas pas seperti hewan itu, dipotong jadi kecil agar gambarnya simetris ya, tidak mirip amat, cuma ya dinamakan motif itu seperti itu. Jadi kalau di bahan di Iran sana, di Persia sana kan buahnya misalkan dicari motifnya gitu, motifnya ya jadinya seperti ini. Dan motif itu ada dua tahap, maksudnya ada dua perbedaan. Kalau ini kan padasnya yang membentuk motif ya. Terkadang batu virus ada yang full padas tetapi dagingnya itu membentuk seperti motif apa gitu ya. Jadi itu batu virus, makanya banyak sekali virus Persia, tidak ada yang sama ya. Ini soal motif dan soal padas. Untuk padas ini yang sedikit ya kan,
yang banyak pedasnya. Yang penting tahu dulu lah material batu pirus itu seperti apa ya. Dan akan saya perlihatkan lagi ini yang pedasnya sedikit, seakan-akan itu pedasnya hanya menempel di atas, seakan-akan menempel di atas seperti ini ya. Tetapi ini bukan menempel, cuma apa itu, dagingnya banyak. Pas dipotong jadi satu cincin ini, dagingnya banyak dan pedasnya sedikit gitu aja. Nah, seperti ini kan pedas. Seperti ini pedas. Itu terlihat untuk di dalamnya juga sudah kelihatan daging lagi. Ya. Jadi material batu pirus itu seperti itu, hanya pedas dan dagingnya. Dagingnya. Jadi manalah yang mau diambil, mana yang mau dipotong agar menjadi sebuah batu cincin yang sebagus mungkin. Nah, ini seperti ini kan batu pirus biru panci versi ya. Memang saya potong tengahnya. Nah, seperti ini warna porselen di dalamnya. Seperti ini, seperti menempel ya. Tapi saya potong. Nah, ini saya potong pola kasarnya. Dagingnya pun di dalam. Seperti itu. Nah, untuk padasnya ya, diamati. Pedas-pedas versi ini seperti ini dan biru, biru daging birunya, warna birunya, biru pancinya itu hanya sedikit. Batu ini awalnya gede, tetapi kalau jadi satu seperti itu aja, kelihatannya itu wagu, kaku gitu. Jadi birunya cuma sedikit, pedasnya banyak, tidak motif lagi. Makanya saya potong. Ini pun mau saya kecilkan rencananya. Kenapa dikecilkan? Saya ambil pas birunya. Terus barangkali ada motif seperti apa kan gitu ya, biar bisa menyelamatkan diambil yang bagaimana pantasnya gitu aja intinya sih. Untuk padasnya seperti ini. Terkadang ada pertanyaan, pirus Persia biru panci urat emas ya. Untuk urat emas, urat ya, dinamakan urat atau serat itu kan padasnya berwarna kuning ya. Padas itu berwarna kuning. Nah, tetapi kalau ini padasnya itu belum kuning, coklat dan agak kehitaman. Maka dari itu juga tidak jaminan kalau pirus Persia itu harus uratnya hitam, uratnya kuning atau merah, tidak jaminan. Berbeda-beda ya. Kalau yang ini jenisnya itu pirus Persia lawas biru panci. Ya, uratnya ya apa, uratnya itu cuma warna padas biasa ya, warna urat hitam atau urat coklat seperti itu. Ini material batu pirus ya, seperti ini. Dan saya akan ambil yang warna berbeda. Saya tunjukkan ya, hijau ya. Kadang ada pertanyaan, hijau Persia urat mas, ada nggak pirus Persia hijau yang uratnya emas? Jadi seperti ini, pirus hijau serat emas itu materialnya dagingnya itu hijau dan padasnya itu warnanya kuning, bukan dicat, bukan ditempel-tempel seperti kuningan kaku gitu, enggak ya. Nah, ini memang padasnya ini mohon diamati, warnanya memang kuning ya. Warnanya memang kuning dan sebelah itu sudah mulai kehitaman yang agak sebelah ini. Ini sudah mulai kehitaman ya. Nah, untuk di porselennya ini kebetulan ada padas yang warna kuning, jadi seperti itulah pirus serat atau urat emas. Itu hanya sebutan ya, padas yang berwarna kuning. Tetapi kalau untuk kita berbicara kualitas ya, kuningnya yang lebih segar lagi. Kuningnya padasnya itu yang menyerupai tipis gitu, menyerupai serat jala atau gimana kan ya. Nggak harus urat emas terus harus kuning gitu terus mahal, nggak. Nah, seperti ini memang full daging dan padasnya cuma sedikit ya. Dan batu ini Persi ya, daging semua biru
yang seperti ini banyak juga di US Amerika, yaitu tambang Kingman. Itu banyak seperti ini, hampir sama. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita dapatnya itu Kingman, dapatnya dari Amerika atau dapatnya itu dari tambang Persia, itu nggak masalah karena warna-warna seperti ini sih menurut saya. Yang penting mana kualitasnya gitu. Tetapi kalau Anda fanatik, saya harus punya biru Persia. Ya, pemirsa semua, carilah yang seperti tadi saya potong gitu ada. Cari yang seperti itu, yang memang Anda tidak ragu, padas-padas Persia, warnanya biru panci, tapi cari yang birunya itu daging banyak, padasnya itu hanya seperti garis, seperti spider, jaring spider seperti itu. Kalau mencari biru panci yang kualitas, yang benar-benar Persia ya. Kalau ini misalkan Anda masih ragu, kok hampir sama dengan Amerika, mana-mana-mana gitu, ya, mending Anda untuk koleksi cari yang mana yang Anda yakini. Nah, seperti ini sama dari Persia, berbeda tetapi ya. Maka dari itu, yang namanya tambang di Persia ya, seperti inilah hasil-hasil batu pirus yang sudah beredar di Indonesia. Sama originnya, tetapi berbeda jenisnya, karakternya, model-modelnya, nggak ada yang sama. Itulah indahnya batu pirus. Nah, ini tiga batu ini sudah berbeda semua. Nah, modelnya seperti ini sudah berbeda semua. Mari kita kenali dulu bahan-bahan batu pirus yang asli ya. Kalau belajarnya batu pirusnya sudah sintetis atau komposit, itu yang seperti ada emasnya ya, tapi emasnya kaku seperti itu ya, nanti gimana kelanjutannya kalau awalnya begitu. Lah, saya memakai gosoknya itu, kalau yang sudah jadi cincin itu pakai kulit seperti ini bahan kulit. Saya lapis belakangnya itu pakai bahan sandal. Ini saya tidak memakai serbuk intan atau apa, enggak sih, cuma pakai ini aja ya, seperti ini saya memakai untuk menggosok sehari-hari batu-batu pirus kami yang sudah jadi. Saya pakai itu biar apa, kilap gitu ya. Ya, antar kilap itu yang penting materialnya keras, bahannya bagus, itu pasti mantap. Oke, begitu, semoga Anda